sahabat inspirasi. Kali ini saya akan membagikan dan mengajak sahabatku sekalian untuk membuat turusan bunga sendiri. Ini tidak sengaja sebenarnya, soalnya ini tadi mau dibuat pot anggrek tapi belum sempat juga, jadi saya buat turusan untuk tanaman sirih gading. Bahannya ini sabut ya, ini belinya sudah seperti ini, terus kita pakai tali, nggak pakai kawat, adanya ini putih ya. Tarik yang kuat. Putar benangnya. Yang kencang ya Bu, biar enggak kendur. Tambah lagi biar agak tebal. Ini tadi sudah saya ukur kira-kira potnya setinggi ini, Mang. Kita balikin lagi ke atas talinya. Habisin benangnya, nggak apa-apa biar makin kuat. Kita aplikasikan ke tanamannya ya, Mam. Kurang dikit ternyata, nggak apa-apa. Ini kita tali, aku kebetulan punya tali ini kain kaos, jadi biar nggak melukai bunganya. Ini sirih gading yang agak daunnya lebar itu loh, Mam. Jadi harus agak tinggi turusannya. Sudah selesai. Saya bagus kan? Sekarang saya akan membuat pot dari barang bekas. Ayo kita ikuti. Nah, ini Mam, ini bekas kaleng susu, ini bekas-bekas minuman, ini bekas botol mineral, saya jadikan 3. Kalau yang ini nanti bisa pakai semen. Kalau yang ini bisa pakai kertas koran aja. Ini adalah lem kayu. Kasih air ya. Sapu dengan lem lagi.
kasaran kuahnya ini, Mam. Bisa kita double lagi ya. Nah, kayak gini, Mam. Ini dijemur dulu biar cepat kering ya. Ya, bagus kan? Kita manfaatkan barang bekas untuk menghias rumah kita. Ini juga dari kaleng bekas, kadang-kadang saya taruh di meja tamu. Sampai ketemu di inspirasi-inspirasi selanjutnya ya. Assalamualaikum.